Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita memasuki surah Abasa. Jadi Abasa itu bisa kita baca Abasa. Jadi makanya abasa wa tawalla atau abasa wa tawalla. Jadi abasa itu berpaling muka. Ya, ini kalau abasa. Kalau tawalla itu berpaling badan. Jadi abasa ini, surah Abasa itu diturunkan di Mekah sehingga namanya Makkiyah karena kejadiannya itu di Mekah. Ketika Rasulullah sedang duduk dengan para pembesar Quraisy. Kemudian tiba-tiba didatangi oleh Ummi Maktum. Jadi Ummi Maktum itu kalau kita lihat dari namanya Ummun, Ummu Maktum. Ummun itu kan perempuan. Tapi yang buta itu bukan perempuan, laki-laki. Dari mana asal nama ini? Kok bisa jadi Ummu Maktum tapi namanya laki-laki? Maka itulah unik sekali orang Arab. Ini nama beliau adalah Ibnu Syurah bin Malik. Ibnu itu pun sudah bukan nama asli beliau. Beliau anak si Syurah bin Malik. Maka tidak disebutkan nama aslinya di situ. Nyo gedanyo begitu pulih gak mendum nane ma. Nyo pulih dipek balihu. Begitu pun nane gak. Tapi kalau mereka tidak bukan nama aslinya, sehingga nama beliau adalah Ibnu Syurah bin Malik. Ummi Maktum adalah nama neneknya. Ya. Neneknya nama aslinya bukan Ummi Maktum, beliau punya anak namanya Maktum, maka dipanggil oleh orang lain Ummi Maktum. Ummi Maktum artinya apa? Mamaknya si Maktum. Jadi makanya Ibnu Syurah, karena nama Ummi Maktum itu sangat terkenal sekali, maka dipanggil dengan Ummi Maktum untuk apa nama Ibnu Syurah. Ini seperti kaum Ad dipanggil dengan Iram, Irama Dzatil Imad. Padahal mereka bukan kaum Iram. Iram itu nama kakek mereka. Iram itu nama kakek. Samud begitu juga. Samud itu nama kakek mereka. Sehingga mereka dipanggil kaum Samud. Ya. Kaum Samud, kaum Ad atau kaum Iram. Ya. Ini jumlah ayatnya 42 ayat. Jadi tidak ada pertentangan-pertentangan. Biasanya kalau pertentangan itu kita bisa melihat di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Andalusi. Itu judulnya Fi Addi Ayil Quran. Dalam menghitung jumlah ayat Al-Quran. Biasanya beliau memberikan komentar kalau begini. Ini tapi tidak ada komentar apa-apa. Artinya apa? Ayatnya tetap 42. Kalaupun ada nanti di surah lain, misalnya ayatnya 122 menjadi 123 itu ma'ruf, enggak ada masalah itu. Bukan berarti penambahan ayat Al-Qur'an tidak. Itu pemahaman para ahli tafsir, para ahli qiraat, kalau itu bukan satu ayat tetapi dua ayat, sehingga ayatnya bertambah. Dan kita tidak perlu heran, nanti kalau surah Al-Baqarah 180 sekian ayat, ya 280 sekian ayat, ada yang mengira bukan segitu kurang lagi. Kenapa? Karena alif lam mim tidak dikira ayat, ya. Alif lam mim itu la yu'tabar ayat. Jadi banyak kiraat-kiraan itu. Yang jelas ayat Al-Qur'an tidak lebih dari 6236 ayat. Kalau kurang itu apa namanya biasa. Tapi kalau lebih dari 6236 ayat itu tidak benar. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita kita lanjut surah Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Atau nanti ada bacaan yang membaca dengan tasydid. Ab
afasa wa tawalla. Ini seperti apa namanya? Ada di dalam Al-Qur'an, narum musadah. Ada yang membaca narum musadah. Jadi hamzahnya itu tidak dibaca. Ini namanya qiraat. Jadi makanya nanti ada beberapa qari-qari itu dia membaca dengan dua qiraat. Alaihim narum musadah, alaihim narum musadah, ya. Bacanya dua bacaan. Ini beliau ingin memberitahukan kalau dua-dua bacaan ini ada dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dibaca musadah, ada juga dibaca musadah. Ya. Yang menyebut baca musadah hendak pedak kelika subhanallah. Ya, Pak Imam tetap lanjut juga nyama. Ya. Kenapa? Karena ada kiraat seperti itu. Jadi abasa, apa bedanya abasa dengan tawalla? Abasa itu muka. Jadi Rasulullah berpaling dari ummu Syuraih, berpaling dari ummu Maktum. Sudah, ini mukanya. Yang kedua, tawalla berpaling badannya. Ini kalau kita lihat asbabun nuzul, Rasulullah tidak salah. Rasulullah tidak salah. Kenapa? Yang salah itu ummu Maktum. Etika. Jadi kurung etika. Ummu Maktum, kalau kita lihat etikanya tidak ada. Tetapi walaupun tidak ada etika, Nabi Muhammad SAW ditegur gara-gara ummu Maktum. Ya. Rasulullah ketika itu mengumpulkan pembesar Quraisy. Dia ingin mendakwahi Islam, dia ingin mengatakan bagaimana Islam itu, bagaimana Al-Quran, bagaimana menyembah Allah. Tiba-tiba datang Ummu Maktum. Jadi Rasulullah dalam pikiran Rasulullah begini, ini kalau kita dakwahi orang-orang hebat, maka nanti mereka bisa mendakwahi lagi orang lain. Maka ketika itu datang Ummu Maktum dan memegang Rasulullah SAW. Apa kata Ummu Maktum? Alimni, wahai Muhammad, ajarkan saya juga ya Muhammad bagaimana tentang Islam. Coba nebayangkan, kita sedang mengajar orang lain, tiba-tiba datang orang asing, ya man, hai, ne perno lu agama apa? Ya. Jadi yang kan kurang etika namanya. Walaupun kurang etika Ummu Maktum, tapi yang ditegur adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah kejadian ini, setelah teguran ini, Rasulullah ketika melihat Ummu Maktum tersenyum. Apa kata Rasulullah? Wahai laki-laki buta, yang gara-gara kamu saya terus ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap datang Ummu Maktum, Rasulullah selalu membuka sorbannya dan meletakkan di sampingnya, duduk Ummu Maktum, ya yudu. Padahal tadi beliau yang tidak punya akhlak, Ummu Maktum itu. Tetapi gara-gara ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian khusus kepada Ummu Maktum. Sampai-sampai kan pernah Ummu Maktum bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa melihat ya Rasulullah. Apakah saya wajib pergi salat berjamaah ya Rasulullah?" Ya. Pertama Rasulullah mengatakan tidak, kata Rasulullah, karena buta. Setelah dia berpaling, dipanggil lagi oleh Rasulullah, "Ya Ummu Maktum, kemari. Sami'tal azan? Kamu dengar azan? Dengar ya Rasulullah, wajib sembahyang jirong ini." Ya. Jamun kemarin apa pada masa Rasulullah kan enggak ada loudspeaker. Jadi artinya apa? Mendengar azan ja, nyolo speaker beberaya loudspeaker, Pak. Masjidnya masjid cukup ja loudspeaker, Pak. Ya hana la salih nata ja sembahyang, Pak. Ya. Kenapa? Karena sudah mendengar itu. Biraya ni, biar hana buta alam ni, hana buta alam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Hana buta mudah, hana tajak belum buta, lebih-lebih lah. Ya. Hana tajak aja jemaah. Ini makna abasa wa tawalla atau abasa wa tawalla. Jadi makanya ada di dalam sebuah ayat itu. Ini dijelaskan ayat ayah bil ayah, Al Quran bil Quran, tafsir Quran bil Quran. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Apa maksud wada'na 'anka wizrak? Kita jangan salah paham terhadap ayat ini. Di dalam terjemahan diterjemahkan, saya angkat dosa-dosamu. Maka di semua tafsir itu tetap mengatakan mengangkat dosa-dosa. Ada yang menjawab lagi, Nabi Muhammad tidak pernah punya dosa. Tapi dijawab oleh Imam As-Sabuni di dalam tafsir Ayatul Ahkam. Apa kata beliau? Apa yang dimaksud dengan wada'na 'anka wizrak? Artinya apa? Nabi Muhammad memutuskan sesuatu wa akhta'a, tetapi salah. Inilah kejadian ini. Ketika beliau memutuskan untuk meninggalkan Ummu Maktum, unyan hanadha perle Ummu Maktum. Artinya apa? Ijtihad Nabi salah. Karena ijtihad Nabi salah, wa wada'na 'anka wizrak. Saya angkat semua kekeliruan kamu ya Muhammad. Kekeliruan apa maksudnya? Kekeliruan ijtihad kamu ketika mengatakan, ketika kamu berprinsip Ummu Maktum, kita kesampingkan dulu, kita pikirkan dulu orang-orang pembesar-pembesar Quraisy. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini beda abasa wa tawalla.
abasa muka, kemudian tawanlah tubuh. Maka di dalam surah Al-Alaq, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Iqra itu kata Imam As-Sa'di, itu ada dua maknanya, Pak. Yang pertama apa? Iqra nafsak. Kamu baca dirimu sendiri, Pak. Jangan selalu protes orang lain. Coba lihat diri sendiri, apakah betul, Pak? Kita protes ini, protes ini, protes ini. Kalian draw apakah betul, ya, Pak? Jadi artinya baik lalai kalian kedai kau. Nyo lalai kedai kalian kedai kau. Kedai draw habis hijau oleh pencuri, ya, Pak. Kedai kau tapi nyo hana, nyo hana, nyo hana. Kedai draw hana tak jaga, ya, Pak. Ketika kita balik ke kedai draw, habis benda hijau oleh kau, Pak. Kedai kau kemuthanan kedai, Pak. Kenapa setiap hari kita protes, Pak? Maka mana ikra? Bacalah dirimu. Bacalah dirimu, pelajarilah dirimu. Kenalilah dirimu, kata Allah. Dengan kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenalku, kata Allah. Kenapa? Dulu roh itu, sebelum saya satukan dengan tubuhmu, ini kata Imam Sawi dalam tafsir beliau. Hanai melanggih, jima. Hanai berakai, jima. Tapi ketika dia sudah menyatu dengan tubuhnya, nyangka mulai, jima. Kamu mulai, jima. Maka pada hakikatnya, roh kamu mengenalku. Kenapa? Karena saya pernah berdialog dengan dia. Alastu bi rabbikum. Roh mengatakan, kalu bala. Sekarang kamu kenal siapa roh itu. Betaturi dia so rohnya. Kenapa kita gelisah? Betaturi katanya, apakah gelisah katanya, Pak? Dengan kita mengenal kenapa kita gelisah, kenapa kita senang, kenapa kita begini, kenapa begitu. Ya. Seperti kita mengenali tubuh. Ketika tubuh umanyo ka kembang wacu berarti nyo sakit samuran nang kah mak. Ya. Menyo ka lagi wacu onyo onyo berarti sakit ule. Menyo ka kembang ki wacu o berarti na pupulam sakit ni mak. Harus kita kenali mak. Kenapa tubuh kita bisa mengenali sakit tubuh mak? Kenapa sakit hati kita tidak bisa mengenali mak? Ya. Ketika hati resah, maknanya apa? Dia ingin dekat dengan Allah. Ketika hati resah, dia ingin apa? Dia ingin apa namanya? Ingin beribadah, ingin baca Quran, ingin berinfak, ingin bersedekah dan lain sebagainya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini mana ikra yang pertama. Ikra yang kedua, itla alal kutub fatablighun nas. Bacalah buku sebanyak-banyaknya dan sampaikanlah kepada manusia. Jadi artinya be jangan tutup-tutup ilmu. Puyangna da berita, puyangna berita. Artinya apa? Kita dapat dua. Yang pertama kita terus membaca, yang kedua kan dapat pengetahuan, yang kedua kita beritahukan kepada orang lain mengamalkannya. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang mengajarkan orang lain dan diamalkan oleh orang lain itu, orang itu mendapatkan pahala, orang yang mengajarkan juga dapat pahala, wala yang kusu, tidak mengurangi pahala orang yang mengerjakan itu sedikit pun. Ya, nurung yang mengerjakan itu dia dapat 27 derajat. Kita dapat juga, tapi tidak dipotong dari pahala dia. Ya, sama aja. Begitu juga berbuat dosa. Kita mengajarkan dosa kepada orang lain. Tak pernah orang lain cara temecu. Itu mecu punya. Ketika dia itu mecu, dia dapat dosa. Dosa kita sama seperti dosa dia. Wala yang kusuk, tidak dikurangi sedikit pun, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini maknanya apa? Ketika ilmu itu hendaklah disampaikan kepada orang, tidak boleh abasa wa tawalla. Idanya hai dengkunyo pu hukum. Alah baca gedo merno gedo. Lun hek kalau merno 20 tun, 50 tun. Lun tiba-tiba nejak geno ditanya nyan. Merno ile, merno ile. Ya memang enggak tutah urun. Makanya mangkata ma ilman, barang siapa yang menutup-nutupi ilmu, dia akan dibawa lijam. Lijam itu apa? Ada seperti besi, Pak. Jadi di mulut dia itu dikekang dengan kekamang seperti kekang kuda pada hari kiamat. Artinya dia punya ilmu, ilmunya tidak diberikan, ditransfer kepada orang lain. Oma susah ada bekah falun hana ilme le hana nyo hana je. Tak perlu anak mendang, Pak. Anak tak perlu. Tak perlu anak. Kan nak perlu ilmu banyak. Ainak cara wudu bina anak. Cara kumur-kumur bina, caranya bina, cara semayang bina. Ketika dia salat nak aki baik lagi yang salah nak. Takbir baik lagi yang salah nak. Setiap anak melakukan apa yang kita suruh, Pak. Dan dia sesuai dengan apa yang kita suruh. Tapi bet, you yang salah-salah, ya, Pak. Nyonyu yang salah ada syah, berarti dia ada syah, ya, Pak. You yang betul, ya, Pak. Bani mendong, misalnya malay dah pegah kau. Bani mendong, Pak. Ajarkan anak, ajarkan istri. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau di sini, di dalam tafsir apa namanya, Sawi, jalan lain. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum, dia memotong perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qata'a kalam ar-rasul mashghul. Ketika itu Rasul sedang sibuk dengan pembesar-pembesar Quraisy.
Maka ini kan etika apa? Artinya kita tidak boleh memotong perkataan orang lain yang sedang sibuk dengan orang lain, tiba-tiba kita datang, hai, nolong tian, hai, tajak kedih tian, ya, itu tidak boleh. Tapi walaupun tidak boleh, sikap Rasulullah tadi, ijtihad Rasulullah ditegur oleh Allah. Walaupun itu tidak, walaupun itu boleh ya Muhammad, tapi hanjur dengan hanjurnya, tidak boleh. Walaupun yang tidak ada ini adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut nih, Pak. Mana sudah ini? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, ini kalimat wa ma yudrika itu kalau di dalam tafsir Ibnu Asyur, di dalam tafsir Fathul Qadir Imam Syaukani, beliau mengatakan ma di situ adalah istifham litanbih. Kalimat istifham tetapi untuk memberikan peringatan, Pak. Ya, ini ma di sini, Pak. Wa ma adraka istifham litanbih. Memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh berpaling dari orang tadi, Pak? Ya, ini contoh lagi apa namanya? Orang ingin masuk Islam. Itu tidak boleh dipending-pending, Pak. Dia sedang taduk, ya, nyuruh masuk Islamnya memang harus di ini, Pak. Sedang ada ceramah, sedang nyi telepon tu, "Hai, nauru ya tamong Islam." Nyen payah tup letian, Pak. Nyo tup letian, nauru tamong Islam. Jangan sampai dia sudah berubah pikiran, Pak. Oh, madrib halu kok kagak hana jadi tamong, ya, Pak. Jadi artinya yang harus disegerakan itulah itu. Orang ingin masuk Islam seperti orang meninggal juga. Itu harus disegerakan untuk dikubur. Karena itulah preh 2 euro le, preh 1 euro, ya, Pak. Nana preh-preh le, Pak. Jadi artinya disuruh percepat. Termasuk juga orang-orang yang akan masuk Islam harus dipercepat. Ini ma di sini kata Imam Ibnu Asyur juga, beliau kenapa kita ambil tafsir beliau? Karena beliau adalah pakar bahasa. Jadi beliau melihat sesuatu itu dari segi bahasa. Makanya kalau dalam Imam Jalalain, kata Imam Jalalain berbeda dengan Ibnu Asyur. Ibnu Asyur sampai ma-nya dia pelajari, Pak. Ma itu adalah ma istifham litanbih. Kata tanya, tetapi untuk tanbih. Tanbih itu memberi peringatan, Pak. Tidak perlu jawaban. Ya. Makanya kata tanya dari Allah tidak pernah membutuhkan kepada jawaban. Salah satunya ini, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, Pak. Itu sebenarnya ada pertanyaan di situ. Tapi tidak perlu jawaban, Pak. Tetapi di dalam tafsir jalan lain, beliau mengatakan begini. Wa ma yudrika, itu maknanya apa? Wahai Muhammad, kamu sudah tahu, tetapi apa? Kamu lengah. Sekarang, u'allimuka, saya kasih tahu lagi kamu. Ya. Nanti ada satu lagi, wa ma adraka. Jadi ada dua, ada wa ma yudrika, satu lagi wa ma adraka. Kalau wa ma adraka, itu namanya ghaib mutlak. Ya. Ghaib itu ada dua. Ada ghaib nisbi, ada ghaib mutlak. Ghaib nisbi artinya apa? Seorang bisa tahu setelah dia mengecek. Contoh begini. Hai, pernah mentang makanan di rumah? Umah hana lun depu, lulu kala lele je. Ketika dilihat, umah hana lele kau. Ini ghaib nisbi namanya. Satu lagi ghaib mutlak. Ghaib mutlak itu tentang kematian. Kita tidak tahu. Bagaimana alam barzah? Kita tidak tahu. Tapi beritanya diberitahukan dalam Al-Quran. Bagaimana hari kebangkitan kita tidak tahu. Bagaimana surga, bagaimana neraka kita tidak tahu. Bagaimana hebatnya neraka itu kita tidak tahu. Makanya penggunaan kalimatnya Allah selalu menggunakan wama adraka mahiya. Adraka maknanya anta la ta'lam sa'allimuka ya Muhammad. Kamu tidak tahu apa-apa ya Muhammad, bagaimana kematian itu. Kamu tidak tahu apa-apa ya Muhammad, bagaimana alam barzakh. Kamu tidak tahu bagaimana alam kebangkitan. Kamu tidak tahu bagaimana surga dan neraka. U'allimuka, saya ajarkan kamu ya Muhammad. Ini bedanya. Gaya bahasanya juga beda. Wa ma adraka adalah sebuah gaya bahasa madhi. Madhi itu past tense. Wa ma yudrika adalah sebuah gaya bahasa present. Ya, gaya bahasa present. Tetapi walaupun gaya bahasanya past tense, wa ma adraka itu terkait dengan masa depan hal-hal gaib yang dinamakan dengan gaib mutlak. Maka gaib itu dua, gaib nisbi, gaib mutlak. Ghaib nisbi bisa diketahui oleh manusia setelah dia cek. Hai pakai banti pulan puka meninggai. Oh mana londuk pulon kan ghaib enggak nampak. Setelah dicek, oh kamu meninggai lagi. Ini ghaib nisbi namanya. Tetapi kalau ghaib mutlak, ana ada depu-depu dia, enggak tahu apa-apa kita. Kecuali diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut ini. Makanya Allah menggunakan kalimat wa ma yudrika la'allahu yazakka. Apa beda yazakka dengan yadzakka? Zakka sama apa namanya? Zakka itu beda. Zakka sama
zakah itu beda. Kalau zakah itu pembersihan diri, kalau zakah itu cerdas namanya. Jadi kalau ada nama anak orang itu zaki, cerdas, zaki yang bersih. Makanya kenapa identik dengan zakat? Zakat itu apa? Membersihkan diri. Makanya kalau ada orang gundah, emak gundah, kita gini saja ingat. Kalau tubuh kita nyona sakit berarti nabupu ini. Kalau hati gundah berarti ada masalah ini, emak. Ya, ada masalah. Seperti mesin kendaraan atau apa namanya mobil dan lain sebagainya berarti ada masalahnya, emak. Ketika ada masalah maka langsung kita obati, emak. Ini berarti masalahnya dengan hati ini. Makanya Rasulullah mengatakan begini, kalau kamu gundah ambil wudhu salat. Rupanya salat itu adalah obat bagi orang gundah. Satu. Yang kedua, Rasulullah juga pernah mengatakan, apabila kamu gundah, tasaddaq, bersedekahlah kamu. Ada apa dengan bersedekah? Ada apa hubungannya dengan gundah? Rupanya dengan kita bersedekah, bersedekah, apalagi sedekah di pagi hari. Itu najis tajak, bak urung-urung yang melakai tajuk. Yang diterima kasih luar biasa kepada Allah. Karena pagi-pagi ketika dia ingin mencari rezeki pagi-pagi, dia keluar, Allah mengatakan, famsyu fi manaqibiha wa kulu min rizqi. Ketika mencari rezeki pagi-pagi kan tutah bengkak koran, golong gaji, tiba-tiba coba kasih lebih kepada dia. Terima kasih, berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doanya bisa membuat hati kita tenang. Ya. Inilah wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Jadi doa kita itu menjadi apa namanya? Penenang jiwa. Maka makin leluh dan terdekah, makin leluh dan terdekah, mudah-mudahan di antara 10 orang baik leluh tak dua draw mendang. Satu orang ada yang berdoa ke kita, ya Allah. Nepe jeroh dengkunya ni Allah, nepe jeroh hurungnya ni Allah, nepe genje hurungnya ni Allah. Dengan doa dia mungkin dikabulkan, ya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau salat itu kan pribadi, ya. Salat itu pribadi. Artinya pribadi bagaimana? Tergantung kita. Habis sembahyang tak berdoa kepada Allah, menyuhati kutuh hendak berharap. Menyementang dah putus hubungan silaturahmi hendak berharap, ya. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis sahih, doa kamu itu akan dikabulkan oleh Allah. Dengan syarat apa? Jangan pernah putuskan hubungan silaturahmi. Sehebat apapun orang, kalau dia memutuskan hubungan silaturahmi, hanaget wa Allah. Kenapa? Nilainya tidak ada. Hanayum wa Allah. Kita kan sekarang cari nilai, ya, Pak. Demita nilai jenis apa? Bukan demita banyak ke pun banyak hana nilai hanayum. Katanya demita walaupun kecil tapi meyum. Dan temayang sunat dua rakaat tapi meyum, Pak. Ada nilainya, ya, Pak. Kita berbuat sesuatu ada nilainya. Maka sedekah yang paling baik itu adalah sedekah yang sangat kita butuhkan sedekah itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menantang. Allah mengatakan begini, ada enggak di antara kamu yang mau bersedekah sedekah yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak? Maksud yang terbaik apa? Yang sangat kita cintai, Pak. Umanyo pengna cuma 50 ribu, nyo butuh tak ronyo, Pak. Kakilah na urung butuh lain, jok urung lain, Pak. Ya, ini seperti ada sahabat itu ketika dia dapat apa namanya kepala kambing, Pak. Kepala kambing. Katanya baik dah fikir kepala kambing, jina mentang dah fikir, Pak, ulai kambing. Apa pajuh ulai kambing? Oh, hebat dah, berarti pejabat ni, Pak. Pajuh apa? Oh, pajuhnya berarti kan pejabat. Menyokap pajuh ulai kambing pejabat. Tapi zaman ketika masa Nabi, kalau makan kepala, yang kepala kan lah yang fa'a, kepala ibah. Artinya, hanai pajuh lingkau, baru tak pajuh lingkau, Pak. Hanai pajuh lingkau, baru tak pajuh lingkau. Makanya di sebagian negara itu, kadang-kadang lagi hati, Pak. Hati, Pak. Itu dia apa namanya, teman saya katakan, kalau di Jerman, pun di Jerman, nyokan Jerman kan ada, Pak. Nyen menyota belum hati tanya ang una ther mo hati ka ther wani ma nyo kada nyo kang gedro mandu na baju ne usus bi ta baju awaknya usus ke pepe kengke ne wai cang-cang jo kengke gedanyo nyam bi ta baju hati ta baju ule ta baju mandu na baju ma termasuk dia apa namanya di Sudan ini ma nya ule ka ther ma ule yang ka ther. Maka ketika mahasiswa Indonesia itu mengumpulkan kepala ulengke ke kau bibir ayang ke ni bibir ayang ke maka ji ulengke pi bibir ayang wate ta cok itanya puna ther mo ki panca ta jauh boleh ma daripada hana mo da jauh ndeng na da bukan na ther mo pada urung ngir mo ma cok kumpul le ma tingoi cok long kuni pe le na le athe menyo le athe da pasal kuni ipi ki ki bang kai ke ngeng ga ke ngeng ga athe athe ng le da bukan ma pada urung ngir mo do ma. Ipa tu, oh, nampak soalan guni benda. Tengok hijak lom, bidanya. Bukarayu asai, yang kari asai ni, mbak. Artinya kepala itu hanaget, mbak. Sisa ibah, ya, mbak. Karena utak-utak ule, ulengku, ulenya macam-macam ni, mbak. Awaknya hanya baju, ya, mbak. Tapi ketika apa namanya, sahabat itu, dia masaknya kepala. Ule kameng, mbak. Ketika dia masak, mau makan, teringat dia tetangga sampingnya. Oh, mbak.
tetangga samping lu kayak kli-kli je anak sayang je. Icok tu ijuk ke tetangga samping. Ijuk. Ya. Dia sangat butuh kepada itu, tetapi diberikan kepada orang lain. Nilai ini lebih luar biasa, lebih dahsyat dibandingkan seorang membantu masjid sekian miliar dibantu masjid. Tapi ketika dia keluarkan sekian miliar, tidak ada pengaruh sama dia. Alah, entu nak lompeng, kita mang lompeng. Dalam detik ini nak lompeng. Dalam rekening triliunan wang dia. Tetapi kepala kambing tadi ketika diberikan kepada orang lain, kakilah baik baju terpurunya, lebih baik kita utamakan tetangga kita. Ini namanya ithar namanya, Pak. Bersedekah pada level paling tinggi, Pak. Ithar namanya. Kita juga kata balik, Pak. Tak kala ni rumah, apa yang hanjit dah pakai leh? Yang hanjit dah pakai leh. Nah, tika-tika hanjit pakai leh, meh menatah. Hanjit pakai leh, juga menatah, Pak. Nah, yang hanjit ngelih, meh gede. Yang hanjit ngelih, meh gede, Pak. Maka Rasulullah SAW memperingatkan sahabatnya. Wahai sahabatku, wallahi kata Rasulullah, kalau kamu berinfak bersedekah dengan yang buruk, kata Rasulullah, nanti ketika di padang mahsyar, yang buruk itu akan didobel, dilipat gandakan menjadi 700 kali. Maka apa yang tidak kalian waktu di padang mahsyar di Urah Kiamat? Kenapa tikar saya buruk-buruk mendung? Itu yang malaikat, awak yang sedekah itu. Yang nyaw, angka yang nyaw yang dilipat gandakan. Jadi kita jangan mengharap yang baik, tidak. Kita bersedekah yang jelek. Makanya ketika dilipat gandakan, yang jelek itu dilipat gandakan, Pak. Makanya kenapa berkurban itu? Rasulullah mengatakan, pilihlah hewan kurban yang terbaik. Kalau secara logika, apa hubungannya yang terbaik? So, depa, siapa tahu? So, yang ya depa kalau hewan kurban kita pilih. So, depa, Pak. Siapa yang tahu kalau hewan kurban kita cacat? Tamat aja, tamat lagi, tanya, Pak. Tamat supaya baik depa lego, ji cacat kambingnya, Pak. Siapa tahu? Kan ada yang tahu, Pak. Ketika disembeli, dibagi-bagi, ditumpuk-tumpuk, kan sama semua. Kambing tak pernah ngomong, saya kambing cacat. Lun kambing cirit, lun kambing pijut, hana tau depa, Pak. Rupanya rahasianya, ketika kita berkurban dengan kambing cacat, kambing sakit, kambing juling, sampai juling-juling Rasulullah pegang, be pilih kambing juling. Kenapa? Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, be hirun katanya, umma pekan cirit kambing lun. Tertuh tujur tuh bo kambing lun cirit mendum. Tujur tuh bo kambing lun kok juling-juling mendum. Tujur tuh bo kambing lun pekan pilih-pilih nama tuk-tuk mendum. Karena kita ketika dunia kambingnya ke yang tak tanya kurban, Pak. Maka hewan itu dilipat gandakan oleh Allah. Maka pilihlah yang terbaik supaya apa yang dilipat gandakan adalah yang terbaik juga. Ya. Maka jin dia ni Allah nyopit. Tanah baju pikah tutah Islam itu. Sampai-sampai mata juling guru. Padahal untuk ketanyo kedoi banyak. Supaya apa baik ndak sampai gede, jangankan ya tolong ketanyo. Kata menaiki unta kambing. Kambing yang kedro hanglah ni banyak. Kicirik-cirik ni banyak. Ya. Jadi pilihlah hewan ya yang terbaik untuk kita juga. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini maksud dari wama yudrika la'allahu yazakka. Wahai Muhammad, kamu sebenarnya tahu ya Muhammad. Ya, cuma saya beritahukan lagi. Kamu tahu memang beliau datang itu untuk membersihkan diri. Saya tahu. Ini yazakka ini membersihkan diri. Jadi makanya orang-orang yang belajar agama, belajar itu membersihkan diri namanya. Tapi ada juga makin banyak belajar, makin banyak ini dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan juga ini. Apa innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Orang yang takut kepada Allah, yang takut dan patuh kepada Allah adalah para ulama. Betalah katanya ulama bagi panian, Pak. Ada makin bertambah ilmu bukan makin takut dengan Allah tapi makin berani dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tafsir At-Tabari beliau mengatakan nyankan ulama ya, Pak. Makin lama makin jauh dari Allah, makin lama bukan makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin lama makin mendebat, Pak. Kenapa? Orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Setiap orang yang takut kepada Allah sudah dikatakan ulama. Tidak semua ulama itu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana ya Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini maknanya yazakka, membersihkan diri. Makanya kita itu ketika ada orang yang ingin membersihkan diri seperti orang masuk Islam, itu hanya tunda-tunda alih, Pak. Hanya tunda alih, Pak. Langsung aja udah cok tempat aja juta pesyahadat aja di final aja. Ya. Ini kenapa dia ingin membersihkan diri. Terserah walaupun di dalam hati dia mungkin bina. Allah lu tamu Islam ke dia, tamu Islam ke dia, tamu Islam ke dia, mu Allah buat tempat, mendemai pengin, mendemai pengin dia, terserah dia. Yang jelas kita kan urusan hati kayaknya ke urusan tuan kedanya, Pak. Yang jelas dia hakikatnya ingin masuk Islam. Terserah dia itu ya penge kedanya, Pak. Terserah, Pak. Itu urusan dia sama Allah. Ini sama seperti kita dakwahi orang lain, Pak. Kita dakwahi orang lain, mari kita salat, mari kita beribadah, mari kita begini, ini salah, ini benar, wudu ini salah, cara salat ini salah, ini salah, ini salah. Nak mau dengar dia? Biarin saja kata Allah malah yang ini. Mudah-mudahan wahai lemah.
Anda pernah mendawangkan, biarin saja. Dharhum, fadharhum yakhudhu wa yal'abu. Ketika kita ngomong tentang Al-Quran, Al-Quran dipegah binawi-pegah, iya lo alam Al-Quran, mana ada ini apa, biarkan saja. Fadharhum, yakhudhu wa yal'abu. Fadharhum, yakhudhu wa yal'abu. Hatta yulakau yawmahumul ladhi yu'adun. Ada satu lagi, dharhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarkan mereka itu makan haram terus, ketika dinasihati tidak mau dengar. Wa yal'abu, yal'abu itu apa? Menggunakan fasilitasku, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dakwahi dia baik-baik, kita ceramahi baik, hai dengar, biarin saja. Urusannya lembah. Enggak ada urusan, kita cuma dakwah saja, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama kata Allah. Jadi alasannya kenapa kamu jangan berpaling dari dia? Kenapa? Wa may yudrika la'allahu yazakka. Mungkin dia ingin membersihkan diri, ya Muhammad. Sedangkan kamu tahu setiap orang membersihkan diri itu harus kita ajarkan sesuatu sama dia. Ini yang pertama. Maka kalau ada yang tanya kepada kita, jangan ambil yang negatif-negatif. Nyo dengkuo memang lagi watak aja. Beh lagi apa? Baik tanya-tanya ngene, ya, Pak. Jadi ketika ditanya mungkin saja kita positif, ya. Artinya apa? Kita positif selalu sama dia. Dia mungkin bertanya walaupun ya ujo-ujo tanya, Pak. Karena punya urusan dengan Allah, Pak. Ya, jadi artinya apa? Dia bertanya berarti kita jawab. Enggak tahu berarti enggak kita jawab, ya, Pak. Dia bertanya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dengan pertanyaan yang dia ingin membersihkan dirinya, Pak. Walaupun dengan pertanyaan ini ingin mengujau katanya, Pak. Ya. Karena Pak tempat tempat nah lunjuk pengajian pidanya. Ai denggu. Tuhan padle. Ya enggak perlu. Kita yang Tuhan pad, ya, Pak. Tuhan pad. Munyuhan ajalah buku daripada nyian Pak kepala. Ini kan pertanyaan, ya, Pak. Kalau pertanyaan bersihkan diri kan bukan seperti ini, Pak. Jadi akhirnya pula jawab mendang laisa kamitslihi syai'un. Kemudian sifat-sifat Allah, belajarlah dari sifat Allah. Yang jilun jauh engkenyan mentok. Menyolai lu hanya jilun jauh. Ya. Yang kita nyopi yang nyobek tak jauh engkong-kong je, Mak. Ya. Dah tenak lah punya baik, Mak. Yang kakar ulam di sini, Mak. Ya. Karena ilmu itu hikmah, Mak. Ilmu itu hikmah. Kalau seandainya tidak mengandung hikmah lagi, berarti ilmunya hanya berkahli ini, Mak. Hanya berkahli. Kita yang kita takutkan apa? Ilmu yang itu tidak menjadi berkah lagi, Mak. Maka sekarang yang kita inikan adalah ilmu itu menjadi hikmah. Ya. Nurullahi la yuhda lil asi. Ilmu Allah tidak pernah diberikan kepada orang maksiat. Makanya supaya ilmu Allahnya mengkemat badro katanya, mak tidak dapat jiuh ni, Pak. Sekecil apapun maksiat itu. Karena dengan maksiat itu yum katanya hanai boh yum lil Allah. Ya, contoh, Pak. Kita punya seorang pembantu, ya, Pak. Nah, pembantu, ya. Jadi pembantu itu get hakai, Pak, ijih nyoi. Tetapi satu hari, ya, dia masuk ke kamar kita, dia bukanya lemari kita, Pak. Walaupun tidak diambil duit, tapi dibuka lemari kita. Apa pikiran kita, Mak? Oh, hana yumli. Hana. Dalam kamar katanya, kejut-kejut, tembong, dibuka dalam laci lemari. Hana dapat yumli, Mak. Ya. Makanya mulai hari itu, hana yumli. Tapi dia juga ini. Ya. Walaupun selama ini dia sudah berbuat kebaikan. Iblis sudah beribadah ribuan tahun lamanya. Tetapi ketika Allah mengatakan, perintahnya satu, usjuduli Adam. Makna usjuduli Adam, bukan meletakkan dahi ke semen, tidak, ke tanah, tidak. Allah menyuruh apa? Di dalam tafsir Al-Baitawi, Allah menyuruh tawaduklah kamu sama Adam. Kenapa tawaduk? Tawaduknya mendang, Pak. Artinya apa? Mengakui Adam itu punya ilmu yang luar biasa, Pak. Mengakui Adam punya karamah dan nikmat. Tetapi iblis tidak mau, Pak. Han katanya, "Nak mau saya. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Ketika itu Allah mengatakan, "Keluar. Keluar kamu," kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Gara-gara maksiat kecil itu Allah Subhanahu wa taala hana geboh yumli ibadah iblis, Pak. Ribuan tahun ibadah iblis hana geboh yumli. Apa lagi model-model gedanyo, Pak? Tahajud cuma pedumton kata tahajud, Pak. Tahajud dah berah jadi peloton tahajud ni, Pak. Tahafai Quran kata peloton dah berah. Salat duha di peloton dah berah. Salat jemaah tidak pernah tinggal 20 tahun lamanya. Tapi ketika kita berbuat maksiat, Pak, hana geboh yumli li Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita mengakui dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah lon zalim, ya Allah? Saya zalim. Seperti doanya Nabi Yunus, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalim. Lundalim ya Allah, lundalim. Ya. Maka konsep apa namanya? Ada diajarkan konsep itu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini nyo menyonang gro kalegenyo, Pak. Nya jaga dro mentai le, Pak. Jaga dro dan anu nyan, Pak. Dro dan anu mentai le jaga, Pak. Menyo kabereh dro dan anu, ada 10 orang keluarga menjaga diri dan anaknya, maka akan 10 mungkin tambah kampung get mendung, Pak. Ya. Tapi orang kampung mati-mati jaga draw nganu mendang jaga draw nganu. Ini masalah jin. Jangankan anu mendraw han ada jaga ane, Pak. Ya. Jadi jangankan draw, ya, jangankan nyo. Mana draw han ada jaga? Murah-murah. Tanya lagi anji, Pak. Ya.
Kau muslimin sedang gimana? Inilah makna yazakka. Yazakka itu membersihkan diri, Pak. Kita lanjut nih. Au yadzakkaru fatanfa'u. Au yadzakkar. Ini ada dulu apa namanya? Au yadzakkaru la'allahu yazakka au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra. Jadi yadzakkar itu ada yang mengartikan dalam tafsir Tantawi, beliau mengartikan yadzakkar itu setiap yadzakkar itu identik dengan Al-Qur'an. Artinya apa? Mungkin ya kata Allah, ya mungkin ya Muhammad. Kenapa mungkin? Allah sudah tahu sebenarnya, Pak. Ini ingin mengajarkan Muhammad. Mungkin saja dia tadi ada membaca Al-Qur'an, tetapi dia tidak paham. Dia bertanya kepadamu supaya apa? Dia bisa mengambil manfaat dari bacaan Al-Qur'an dia tadi. Ya, Pak. Maka kalau tidak tahu, tanya kepada Rasulullah. Makanya kalau kita lihat perkembangan tafsir pada masa Rasulullah, tafsir pada masa Rasulullah itu tidak begitu berkembang. Kenapa? Setiap masalah mereka selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan sesuatu, sanuqri ukafala tansa, selalu modelnya bacaan, selalu modelnya bacaan Jibril. Makanya nanti ada sistem hafalan-hafalan sistem Jibril. Bagaimana hafalan sistem Jibril, Pak? Maka hafalan Jibril inilah yang membuat pendidikan-pendidikan hafalan anak-anak kita Al-Qur'an ini sudah berhasil. Kenapa berhasil? Seorang guru nanti, makanya anak perlahiran, anak umur 2 tahun, leher tahun, belum bisa baca Al-Qur'an tapi sudah bisa menghafal Al-Qur'an, Pak. Ya, anak perlahiran, Pak. Kenapa? Dia membawa sistem Jibril, Pak. Bagaimana sistem Jibril? Jibril membaca Al-Qur'an sanuqri'uka fala tansa. Sehingga bacaan Jibril diulang berkali-kali sehingga tidak pernah dilupakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya menghafal Al-Qur'an itu tidak perlu kecerdasan otak, Pak. Cerdas otak hebat, anak perlahiran, ya. Anak kecil pun ada yang enggak cerdas lagi tapi dia bisa hafal, Pak. Ada yang sudah bermasalah dengan otaknya tapi dia bisa hafal, Pak. Kenapa? Sanuqri'uka fala tansa. Hafalan yang dibaca oleh Jibril itu ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak pernah lupa Nabi Muhammad dengan bacaan Jibril tadi, Pak. Ya. Makanya nanti anak-anak urunci, Pak, gede dah baca Quran, anak mi idu sampai anak gedenya, Pak. Umur 2 tahun letter umur, Pak. Kita setiap hari baca, Pak. Amma yatasaalun anin ani ai dengar je, Pak. Hari kedua begitu juga. Selanjutnya secara apa? Alam di bawah sadar dia, dia mengulang-ulang yang kita baca tadi, Pak. Amma yatasaalun anin naba, padahal dia tidak bisa membaca Al-Qur'an. Inilah namanya sistem hafalan apa? Sistem Jibril, Pak. Model Jibril. Jadi menghafalkan kemudian diingat di dalam hati. Ini makna au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra. Mungkin dia dengan bertanya kepada engkau ya Muhammad, dia bisa mengambil manfaat. Makanya tafsir pada masa Rasulullah SAW itu belum begitu berkembang. Artinya apa? Mereka tiap masalah bertanya kepada Rasulullah, bertanya lagi kepada Rasulullah. Ada masalah sesuatu hal, makanya Al-Qur'an itu ini ada model-model, ada ijaz hazaf, ada ijaz kisar, ada kalimat yang diringkas. Inilah yang perlu kita nih, Pak. Ada kalimat yang dihilangkan di situ. Maksud dihilangkan apa? Kata Imam Sibawai, al-Arab yastaghni 'anil lafdhi. Orang Arab itu kaya lafaz. Enggak perlu ditulis lafaz panjang-panjang, mereka sudah paham. Ya. Maka ini membutuhkan kepada tafsir. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut sedikit lagi lah, ya. 10 menit lagi. Wa amma man istaghna. Sedangkan tadi, ya ini Allah membanding-bandingkan, Pak. Tadi ada datang orang buta, kamu membiarkan begitu saja ya Muhammad, mudah-mudahan, mungkin saja, dia ingin membersihkan diri, walaupun tidak. Maka kita harus positive thinking, Pak. Setiap orang itu, ijabah katanya, positive thinking, Pak. Dia mungkin ingin kebaikan, walaupun ya ujau katanya, walaupun ya putren katanya, walaupun ya pujih katanya, Pak. Jadi dia apa? Positive thinking selalu. Oh begini, ajarkan dia apa yang dia inginkan, Pak. Ya. Mungkin saja dia ingin bertanya sesuatu yang tidak dia pahami dari Al-Quran. Bisa saja. Walaupun ingin menguji kita, tidak ada masalah. Kita positif thinking saja sama dia. Maka hidup positif selalu. Ini seperti kata Imam Ghazali. Hati yang pertama itu, Al-Qalbu Umara Bittaqwa. Tetapi kata beliau, Labudda Birriyadah. Harus dengan latihan-latihan. Hati yang selalu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Maka baru bangun tidur, kebaikan selalu tersenyum selalu beliau. Jangan ilohan kamu kerumukah. Yang muka-muka kan lagi zabaniyah. Ya. Jadi zabaniyah dari pertama diciptakan oleh Allah, hantan tersenyum, muka-muka tapi, Pak. Maka bejit lagi zabaniyah. Jadi makanya zabaniyahnya memang seperti itu, bek dapat hendak berakai ke, memang begitu beliau, Pak. Jadi kata Imam Jalalain apa?
diciptakan beliau memang tidak ada rahmatnya memang. Rahmat tidak ada dalam hati malaikat itu. Dan beliau itu apa? Tidak ada rahmat dan selalu cemberut mukanya. Makanya yang pertama itu, di dalam tubuhnya selalu kebaikan. Melihat orang kebaikan juga. Melihat orang juga kebaikan. Semua kebaikan. Baru bangun tidur tersenyum. Baru bangun tidur terpikir kebaikan selalu. Nyoban budak mukerok muka. Kalian tetangga samping kak nyian lom tipulannya. Kau urusan tipulan lom pak. Kau urusan gop. Urusan dia yang urusan gop pak. Nyian. Gop ipegat nyoi pegat nyoi. Urusan gop boleh. Nyian tipulan ni tiati itu mencu. Urusan dia nyoleh pak. Kenapa selalu negatif thinking kepada orang lain? Selalu positif thinking pak. Makanya hidup itu tenang selalu. Yang membuat susah itu gedanya gedor pegat tutah pak. Yang pegat tutah gedanya gedor. Yang pegat anak khusyuk temayang gedanya gedor pak. Baik dapat lagak pun pak. Iblis kata popo iblis pak. Ketika kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitan abih iblis hamba, maka baik dapat telah gap yang pututah yang gedayo gedo. Oh malung kibani, tutah nak cuba tenang deh, cuba tenang. Ini sekarang masalahnya apa? Kita tidak punya alat untuk petenang jiwanya ni hana hamba. Pula angka sembahyang tembayang doa. Maka kalau sudah gundah jiwa, ambil wudu doa salat, itu yang lima. Cuma masalahnya kita tidak. Ketika gundah makin dak pututah ro nyokiban. Padahal belum terjadi lagi, Pak. Yang kibar rumah lo kat tutung rumah, yang kibarnya kibar. Kenapa tidak ambil wudu berdoa kepada Allah? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya Allah, lo serahkan urusan badron ya Allah. Apa pun yang terjadi ya Allah, nyen. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Amma man istaghna. Jadi amma ini mereka yang ingin diajarkan oleh Rasulullah agama, diajarkan tentang keimanan, mereka banyak harta, ya, banyak harta. Artinya apa? Bisa saja mereka tidak mau mendengar. Kenapa? Karena mereka lebih memilih hartanya. Untuk apa semayang kata mereka? Kepada semayang menyuhanam tema harta. Karena yang di kepalanya harta saja ibu kima. Dia pikir nikmat itu harta saja. Dia pikir nikmat itu lampu raya. Dia pikir nikmat itu punya hotel besar ya pak. Padahal semua itu apa kata Allah? Mata'un ilahin. Mata'un ilahin ada batas waktunya kata Allah. Nah batas waktu. Maka Allah mengatakan zarhum biarin saja mereka. Bahagia yang ini temayang bahagia yang gerau. Hanai buat sabah lagi yang gedro. Hanai didi anu bah lagi yang gedro. Ya aku lu makan haram, makan ini, makan itu. Waya tamat ta'u. Dia gunakan fasilitasku dan tanpa mengenal siapaku, kata Allah. Ya, kenapa ada dari tapi jantung minat. Ya, ada duri tapi. Pajan ada duri. Maka Imam Ghazali mengatakan, seorang akan teringat kepada Allah. Akan teringat kepada nikmatnya anggota tubuh itu. Ketika salah satu anggota tubuh itu tidak berfungsi lagi. Nian baru, Imam. Jadi makanya Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau apa? Kullu ma yantafi bihi an-nas wa huwa nikmah. Setiap sesuatu yang bisa diambil manfaat oleh manusia itu nikmat. Hana meceh eh ada ka spring bed, hana meceh spring bed ni, Pak. Tak eh ada semen, Pak. Dengar nikmat umma mengatakan lagu, kata dengar ni, Pak. Ini nikmat aja, Pak. Kita sedang diberikan nikmat oleh Allah di manapun itu, Pak. Kita bisa melihat dengan mata ini, Pak. Dulu memang 100% bisa melihat, sekarang cuma 20%. Alhamdulillah ya Allah, ya Mbak. Alhamdulillah mentang jidlu kalian ya Allah, ya Mbak. Nikmat ini, Mbak. Kita bisa mengambil manfaat dari mata, bisa mengambil manfaat dari tangan, Mbak. Maka seorang itu akan mengingat nikmat kata Imam Ghazali. Ketika sesuatu hal tidak berfungsi lagi, yang mata Mbak ya Allah, hanadu tepuli ya Allah. Ketip lu kau operasi ya Allah, yang hanadu ancu mata ya Allah, ya Mbak. Yang kau operasinya, kami operasi menu ya Allah. Yang mata menduhli, yang baru dengar ke Allah, ya Mbak. Ketika jantungnya bermasalah, Mbak. Ketika pasang ring lah, Mbak. Ya Allah, ya Allah tapi malam juga, ya Allah, nya muthabah baca roh. Subhanallah, subhanallah. Pekan, kaya tinggal mati kan, Pak? Tinggal mati. Jamun pekan hendak tinggal ke Allah, Pak? Jamun ketika diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mesti ingatan, Pak. Sibuk unyo, sibuk unji. Tadi yang dengku, nawate, hana mati, lu sibuk dah nyo, sibuk dah kan, Pak? Padahal waktu sama semua. Kenapa orang lain tidak sibuk, ya, Pak? Kenapa beliau sibuknya luar biasa? Utsman bin Affan walaupun seorang pedagang hebat beliau, Pak. Ibadahnya juga hebat. Luar biasa. Dan diakui oleh para ahli sufi. Utsman bin Affan adalah orang paling kaya dan orang paling zuhud. Paling kaya dan paling zuhud. Dan sedekahnya pun haik dan tak ikuti Utsman ini. Luar biasa beliau. Yih cok lampuh lu ni ya Rasulullah. Lampuh cok. Ambil kerbung korma saya ya Rasulullah. Ambil ini unta saya ya Rasulullah. Untuk apa berjihad ini. Untuk apa namanya berperang. Ambil ini. Dia ada pikir-pikir lah ya. Sabuah kambing dapat debit dapat pikir-pikir. Uma kambing tengok hana leng elun, ya Pak. Tengok hana leng elun kerana jak gede, ini kata tutah ni, Pak. Padahal pupu yang dak infaknya gedro dak yang. Dak semayang gedro dak yang mendung. Kita salat untuk diri sendiri. Ma. Kita puasa untuk diri sendiri, Pak. Kita berbuat baik untuk diri sendiri, Pak. Kita buat jahat juga untuk diri kita sendiri, Pak. Dak temecu ada gobnya gedro dak yang Pak tutah gedro dak yang Pak. Ya. Ini amma manistaghna. Istaghna di sini ada beberapa pengertian.
Kalau di dalam tafsir jalan lain, itu istakhna anil mal. Jadi artinya apa? Tidak butuh, artinya dia istakhna bil mal, kaya dengan harta. Artinya hana perlayan, hana perlayan. Satu. Ada satu lagi makna istakhna, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Istakhna itu apa? Tidak butuh lagi dia kepada Allah. Ya. Artinya tidak pernah lagi dia berdoa kepada Allah. Hana perlayan Allah. Tapi pajam perlayan ketika sakitnya baru perlayan ke Allah. Ketika susahnya baru perlayan ke Allah, ya, Pak. Tapi ketika dia ini tidak ada perlayan, mendingan, Pak. Ya kena ya gedenya, Pak. Makanya kita koneksi dengan Allah itu seperti begini, Pak. Seperti apa namanya? Sinyalnya. Kalau sinyal get, maka hubungan kita mangat dengan Allah, Pak. Enak sekali, Pak. Enak sekali dimanapun kita terus dijaga oleh Allah. Dimanapun hati ini terus apa namanya? Dipantau dan dijaga oleh Allah dan koneksinya mudah, Pak. Salat pun enak sekali, Pak. Kenapa? Karena sinyalnya mantap, bagus, Pak. Tapi kalau sinyal tidak bagus, mencawo kena, mencawo ke dia. Haleh ho mencawo kaya, Pak. Hana tho permun, hana tho jih, Pak. Ya. Ini makna istighna. Jadi bisa istighna itu dua. Istighna dia punya banyak harta sehingga dia lupa ibadah kepada Allah. Satu. Yang kedua, istighna ini apa? Istighna dia tidak butuh lagi kepada Allah. Istighna anillah. Dia tidak butuh lagi kepada Allah. Allah lunthib kedua oleh panenanya. Lunthib kedua. Ini seperti kata Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Pada suatu hari tangan Abu Jahal dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipegang tangannya, apa kata Rasulullah? Celaka kamu Abu Jahal. Celaka kamu Abu Jahal. Ya, Pak. Tapi bukan dengan kalimat wailun, tidak. Ada kalimat yang dilakukan dikatakan Rasulullah. Lupa saya ada kalimatnya. Tapi dengan bukan kalimat wailun, tidak. Kamu celaka kamu. Yang mengarah kepada makna celaka. Langsung ditarik tangan Abu Jahal menarik. Apa urusan kamu ya Muhammad? Urusan saya itu urusan saya sendiri. Tidak ada ikut campur kamu dan Tuhanmu. Semua yang saya lakukan idza astaqim astaqim. Ya, kalau saya ingin istiqamah istiqamah. Enggak ada urusan dengan Tuhanmu. Tidak ada urusan dengan kamu. Kalau saya berbuat baik itu apa namanya? Tidak ada urusan dengan kamu. Kalau saya berbuat jahat tidak ada urusan dengan kamu, kata dia. Dan tidak ada urusan dengan Tuhanmu. Makanya Allah mengatakan begini, Pak. Semua orang itu walaupun sekeras-keras Abu Jahal, sekeras-keras Abu Lahab, sekeras-keras Firaun, ketika sakaratul maut dia teringat kepadaku. Ya, dia teringat, cukup teringat gilun, Pak. Makanya ketika susah manusia itu teringat kepada Allah. Susah yang paling berat di mana ketika sakaratul maut, kan yang susah paling berat. Hanan berarti haji, Pak. Berarti masa kuno. Bibit teringat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kena tua ke Allah, wadanya hana-hana tua oleh, Pak. Teringat ke Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Ya, sampai segitu saja, Pak. Tasadda itu ada yang membaca tatasadda. Ada yang membaca tasadda. Kenapa dibaca tasadda? Karena asal kalimatnya tasadda ya tasadda, tatasadda. Karena susah ngomongnya tatasadda, maka dihilangkan satu tak menjadi tasadda. Ya. Ada yang membaca juga tasadda. Ya, jadi ana pelahir ni ana padu-padu bohonyo, Pak. Ada tasadda, ada tasadda. Tetapi yang asli bacaannya apa namanya? Asli tulisan tidak pernah dibaca. Tidak pernah imam itu membaca tatasadda, tidak pernah. Jadi imam itu nanti selalu membaca tasadda, satu lagi tasadda. Ya, kita terserah yang mana yang ini. Tetapi harus begini, Pak. Setiap bacaan itu kita harus tahu ini bacaan siapa ini. Baik baca-baca amanda. Ya, Pak. Baik baca tanya lagi, "Hai, pakan baca amanda?" Oh, baik lu tak temanyong, Pak. Bila tak temanyong. Jadi artinya apa? Kita paling enggak mau baca seperti ini. Maliki yaumiddin, atau kita baca Maliki yaumiddin. Boleh, enggak ada masalah. Asal kita tahu alasannya. Ya. Alaihum alaihumu waladhdallin. Asal ada depa, Pak. Tapi menyo di Aceh hanya ada bacaannya. Ipo telok reji um. Dan bacaannya alaihum waladhdallin tu am ipanya, Pak. Kenapa kita belum familiar lagi, Pak? Belum familiar. Seperti ihdinaz siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim waladhdallin. Yang tengok hanai boleh ke imam ni, Pak? Kabeh Pak kaji ni wo juga deh. Ya. Karena kita belum familiar. Tapi kalau kita ini Bani Atrah itu, Bani Atrah. Apalagi di Yaman ya, Pak, Bani Atrah, kemudian sebagian ini mereka itu terbiasa ihdinas siratal mustaqim, tapi tidak ada yang membaca ihdinas siratal mustaqimnya ni hana ya, Pak. Kita nyonyang ke masalah ya, siratal belum tak dibaca siratal mustaqimnya salah ya, Pak. Atau dibaca siratal nya salah ya, Pak. Yang betul sat, untuk kita sat aja dulu, enggak usah za, Pak.
Karena tidak ini ihdinash shiratal mustaqim dan macam. Jadi maka wadai protes lingko bengeh-bengeh. Oh dah terima pekan. Yang duduk yang kedua, Pak. Pekan duduk yang kedua. Bukan di imam saja. Ketika kita menjadi makmum kedua kan tak lahjik bacaannya. Kan berarti di umay ya protesmu, kan protesmu menyogoknya ke sembahyang tidro, bacaannya kan begitu juga kan salah, Pak. Di dalam fikih Islami wadilatu. Ketika bacaan kita salah, kita bacaan ini bacaan salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang salah ya, Pak ya. Makanya empat mazhab sepakat, Pak. Makanya keunikan kitab fikih Islami Wadilatuhu yang dikarang oleh Syekh Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan empat mazhab sepakat, lau akhta'a fil qira'ah, kalau salah bacaan dan bacaan tadi membawa kepada makna yang baru, batalat salatuhu, salatnya batal. Apa arti alhamdulillah? Celaka Allah. Ya kepala orang, Pak. Eh dah semayang dah minta rahmat tapi tak celaka Allah. Nya nyokai tepu li malaika ni mai kalian mereka kepala di bulannya. Nya bertodong Allah. Tapi selalu dalam ini dia alhamdulillah. Padahal kan alhamdulillah ya. Sama seperti bismillah. Nah dia baca bismillah, bismillah dia baca dengan dosa Allah ya mai. Dengan dosa Allah yang Maha Pengasih lagi. Titik uro dengan mai. Kan wajar kalau kita beritahukan dengku nya salah. Nya jenak ni bah gede urusan rong Allah. Dah pegah gegeh dengan mai. Padungo dah pegah nyo makna bismillah dengan nama Allah, bismillah dengan dosa Allah. Ya weh juga ni. Karena pernah kami katakan ini ada doa tengku imum ini berdoa. Jadi doanya apa? Bukan nikmah tapi dibaca niqmah. Niqmah bedanya ka, ka sama in, Pak. Niqmah itu bala artinya, Pak. Jadi tengku aku melekai bala apa Allah, Pak. Ya Allah, niqmah ya. Niqmah melekai, Pak. Maka je kalau diberitahu, Pak, diberitahu anakku, nyokan nikmah, nikmahnya bala, yang betul nikmah, kau urusan doa, weh juga deh. Oh, kakuhlah, hai dengar dia, Pak. Maka setiap beliau baca, nikmah kamu belum mendung di masjid, Pak. Belum, bukan belum. Yang menyokan bala dalam masjid, bagaimana, Pak? Yang jemaah, amin mendung, amin, Pak. Amin. Jadi imum baca, ya Allah, menyokan bala ke kamu, ya Allah, wa nikmata, ila kemah. Dan berikanlah bala, ya Allah, amin, jemaah, Pak. Menyokan seri bera, bahana kekabulkan, ya Allah. Maka katanya yang tadepunya rota plung memang rota plung mah. Nyonya bujuk bala lagi banjaranya. Ya. Ini karena tidak paham makna. Ya, jadi saya rasa demikian saja. Ini tatasadda, tasadda atau tasadda itu maknanya apa? Kamu kenapa lebih melayani mereka dibandingkan melayani orang tadi? Makanya dakwah itu tidak pilih-pilih. Dakwah tidak pilih-pilih. Maka ketika hai ide berdakwah ini, umma pun tak dakwah le urung-urung-urungnya. Urung terbelakang ya. Hai budak mangat dakwah urung ye nyan mak urung kaya-kaya ni mangat dakwah eksklusif eksklusif ni apo dakwah ni. Nah, ini maksud tata sadda artinya dalam dakwah itu siapa saja, Pak. Bahkan kita bisa menasihati teman kita, hai nyo kawate teman yang datang mayang, hai nyo kawate nyo da pegot nyo, hai nyo kaatan da tu pile sehat ya dakwah ni, Pak. Jadi anak wai ngon nyongon ke budak dakwah yang tak dakwah kau ruru lain ya, Pak. Yang tak dakwah kau ruru yang tamita pakai, Pak. Tamita pakai da dakwah, Pak. Artinya kan kendakwah limita pakai, Pak. Ya. Saya rasa tidak perlu dialog lagi, Pak. Nanti dialog bisa kita di luar atau di mana saja nanti. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.